Halo semuanya dan selamat datang kembali di Game Stranded Deep. Oke, kali ini kita bakal ngelanjutin lagi game ini. Dan kita seperti biasa ada di pulau sebelah. Nah, kemarin kita itu ada di pulau ini dan gua mau cari item, guys. Jadi ceritanya kemarin kita mau ambil item di sini kan. Karena kita kekurangan P-Browse sama kayu buat bikin rap. Jadi gua mampirlah ke pulau ini. Dan kemarin juga gua sempet live streaming di Gamely mainin ini game dan ternyata banyak juga kalian yang mampir ke live streaming gua. Jadi kemarin itu gua kayak nyobain bikin rap gitu kan. Terus pakai bot motor. Jadi bot motor itu kayak mesin gitu, guys. Mesin yang langsung enggak perlu didayung lagi gitu kan. Mana ya? Nih, gua kemarin itu pas live streaming gua bikinin nih bot motor nih. Nah, ini dia. Jadi bot motor ini itu butuh bensin banyak. Jadi seru banget. Di tengah laut itu gua habis bensin, cuy. Jadi gua berenang gitu kan. Oke. Baiklah, karena kemarin itu gua live streaming tapi enggak gua save, takutnya ntar keganggu sama rekoran gua di YouTube, makanya enggak gua save, guys. Jadi itu cuman sekedar buat live streaming doang, cuma nyoba gitu kan. Oke, baiklah. Di sini gua bakal coba ambil beberapa item karena di sebelah sono masih ada kapal tenggelam yang belum di-looting. Jadi kayaknya gua bakal ambil dulu item yang di sebelah sana. Sebelum kita ambil, gue bakal masukin dulu nih. Gue bakal masukin yang nggak penting dulu. Oke, udah. Terus ini gue masukin juga. Kayaknya batu deh. Iya nggak sih? Iya, batu lah. Dah. Oke, gue bakal ngambil dulu sini. Kita bakal ambil barang yang ada di sini. Setahu gue pernah kesini, tapi kayaknya masa iya gue nggak pernah ngambil barang-barang yang ada di sini. Apa mungkin barang yang udah pernah kita ambil terus dia muncul lagi gitu ya? Mungkin gitu kali. Gue juga nggak tahu dah. Oke, gue ambil tarp. Di sini ada tarp. Oke, gue bakal coba masuk di sebelah sini karena di sini ada kapal, guys. Oke, jadi bagi kalian yang nanya-nanya ntar di komen, bang, lu live streaming di mana? Gue live streaming di Gamely, guys. Kemarin itu gue live streaming Stranded Deep, gue cuma cobain kan, ternyata seru juga ya kalau sambil live streaming gitu ya. Oke, terus di sini ada kotak, gue ambil. Terus kita, gue bakal nyelam ke bawah karena di bawah sini ada banyak crate. Jadi gue bakal masuk, set. Jangan sampai nyangkut lah ya, gue paling benci banget kalau udah nyangkut di sini. Ada crate, ambil. Di sini crate juga ambil. Terus di sini ada crate terakhir. Oke, cakep. Udah gue ambil semua. Jangan bilang gue nyangkut, please. Gue kemarin nyangkut juga di sini, men. Paling benci banget kalau udah nyangkut di sini. Oh my, what the heck, man? Really? Hoi. Sumpah gue nyangkut, guys. Guys. No. Oh my god, gila, gue hampir mati gitu kan. Oke, terus gue bakal ambil. Oke, bentar. Kayaknya bakal turunin salah satu crate di sini buat kita taroin ininya, guys. Gue bakal taro ini. Terus udah kayaknya. Dah. Terus gue bakal ambil bola ini buat bikin rap, guys. Jadi kita bakal pakai rap dari bola-bola ini. Oh my god, come on, jangan jauh perginya. Oke, gue bakal ambil rap ini. Bola ini buat dijadiin bola-bolaan di rap kita, guys. Ini kenapa, mau hujan kah? Ombaknya kok gede, anjay. Oke, gue ambil. Ada lagi nggak? Udah 5 kan? Udah 5, guys. Oke, baiklah, kita bakal balik lagi. Kayaknya mau hujan deh. Ombaknya udah gede banget, cuy. Kenapa begitu? Oke, gue balik. Lumayan gitu kan, kita dapet 5 bola. Jadi 5 bola itu udah bisa bikin satu bawahan rap gitu loh. Kita bakal balik langsung ke base kita yang lama. Dan di sini kemarin gua itu kena injek. Bukan injek sih, gua yang injek kayak Patrick gitu, guys, bintang laut gitu, tapi dia ada poisonnya. Jadi gua kena racun gitu lah ya. Maka dari itu gua bakal bikin item buat nyembuhin penyakit kita ini. Jadi gue kemarin itu pas live streaming dikasih tahu sama penonton gue, disuruh bikin antidote. Ini nih antidot. Jadi antidot ini butuh pipi, guys. Jadi kita butuh banyak pipi. Setahu gue di base kita yang lama itu ada pipi. Kemarin gue dapat banyak pipi. Jadi gue bakal coba masukin aja. Oh bentar. Gue salah. Kita kumpulin dulu ini barang-barang yang udah kita temuin. Oke, kita ambilin. Terus kita gabungin semua. Bentar, sebelum kita balik, gue bakal cari potato di sini. Nah, ini dia potato. Kita dapat potato, guys. Jadi potato ini, kalau nggak salah, kemarin itu buat ini, guys. Bikin bensin. Jadi kita bakal bikin kayak tempat bikin bensin gitu lah ya.
Jadi pakai potato bahannya itu. Untung gue kemarin dikasih tahu sama penonton gue gitu kan. Oke, sebelum kita balik, gue bakal cari Pibrox dulu di sini. Oh, banyak batu di sini, heran gue. Nah ini nih, gue kemarin keinjak kayak gini, cuman yang ada durinya guys. Ini tuh gak ada durinya. Oke, langsung kita bakal balik ke base kita. Dan gue bakal ambil-ambilin barang kita yang ada di sini. Terus, wah ada batu juga di sini ya. Gue masukin A juga. Terus lesing sama lesing. Tadi ada kotak lesing. Nah ini dia. Bentar ya. Gue masukin dulu lesing di sini. Terus apa lagi? Udah. Kayaknya udah deh. Udah gak sih? Nah, baru bisa. Yuk. Dah, kita balik ke base kita guys. Gila ini orang gue banyak banget bawa crate ya. Udah kayak Doraemon aja pakai kantong ajaib. Oke, base kita itu yang sebelah ono ya. Jangan sampai salah ya. Oke, gue bakal ambil pedalnya. Terus kita tarik. Kemon, jangan sampai salah. Jangan sih, bener kan? Bener kan, sono? Bener. Jangan sampai salah pokoknya. Oke, kita balik guys. Kemon, kemon. Anjay. Solo gak bakal badai kok, tenang aja. Ya, mudah-mudahan gak badai lah ya. Jadi gue kemarin pas live streaming banyak banget yang doain gue pas gue lagi nyebrang gitu kan. Mudah-mudahan di tengah laut ada badai. Oh my god. Jahat-jahat banget gitu loh penonton gue, anjay. Ya menurut gue cuacanya lagi bagus lah guys ya. Cuma mendung-mendung doang ya. Berawan gitu loh, tapi gak terlalu mendung gitu. Kalau mendung wah tuh udah otomatis mau hujan gitu kan. Ini, tapi ombaknya gede nih. Gue gak tahu kenapa anginnya lagi. Mungkin anginnya lagi kenceng gitu kan. Mudahan kita selamat sampai tujuan. Oke ini deh guys, kita udah sampai di pulau kita. Dan gue bakal coba parkirin rap gue di sini. Oke, gue parkirin di sini. Cukup. Kita tarik. Terus gue taruh pedal di sini. Oke, ini dia home sweet home. Kita udah sampai di rumah dan banyak banget di sini crate coy. Halo barang-barangku. Gila udah kayak tempat rongsokan aja ya. Gue bakal masuk taruh di sini semua crate-nya. Oke, kita bagi dua. Oke, terus satu lagi. Baiklah. Oke, pertama-tama gue bakal coba nyembuhin tangan kita dulu. Soalnya tangan kita ini kena poison gitu guys. Kemarin kalau nggak salah gue nemu ini juga deh di sini. Potato, gue kemarin nemu potato juga di sini guys. Mana ya potatonya ya? Nah jadi gue kemarin nemu pipi di sebelah sini guys. Mana pipi ya? Please give me some pipi. Oh ini dia, ini ada pipi nih. Halo pipi, nemu juga gue. Dua, cakep. Gue udah dapat dua. Wafula-fula ini gue nggak tahu buat apa. Oke, jadi kita udah dapat pipi dan sekarang gue bakal coba ambil coconut. Bentar, gue ambil Pibrox dulu coy. Biar dia numbuh lagi gitu kan. Jadi kita ambil-ambilin dulu ini guys. Ntar gue manjat dulu guys. Kita manjat ambil coconut. Oke udah gue ambil. Terus gue turun. Baru kita crafting antidotenya. Nih kita crafting. Oh jadi coconut plus dulu guys. Kita harus bikin coconut plus dulu. Oke gampang lah coconut plus mah. Coconut plus. Habis itu crafting antidote. Baru kita pakai. Kita pakai antidotenya ya. Oh my god, kita lihat tangan kita. Anjay, udah sembuh guys. Tangan kita udah sembuh, nice. Baru gue sekarang, gue save dulu. Kita save dulu, oke? Oke, nice, udah gue save. Dan sekarang, kayaknya gue bakal bikin tanaman lagi di sini. Buat nanam apa namanya, potato. Jadi tempat nanam itu apa ya? Kita lihat dulu, tempat farming itu butuh apa sih? Terus kita crafting, kita buat pakai beginian. Ini dia tempat farming nih. Kita taruh di mana ya? Sini aja kali. Sini nih. Seharusnya sih bisa. Nah, oke. Terus gue bakal tanam potato. Kemarin gue dapet potato, mana potato gue? Please, give me some potato. Mana potato? Ah, ini dia. Oke. Gue bakal tanam potato di sini guys. Anjay, udah gue tanam. Kita biarin aja dulu. Terus kita siram. Kita siram potatonya. Cakep. Jadi besok pagi kita bakal bikin rap. Kita bakal bikin rapnya. Dan sekarang gue bakal cari ini dulu deh. Apa namanya? Daun palem. Kita harus nebang ini. Nah ini dia, kita tebang lah ya bodo amat. Yang mana ya, tebang ini aja kali ya. Kita hancurin ini. Cakep, dapat daun palemnya. Ambil. Terus kita ambil ini. Kok dia matiin? Masukin juga.
Masukin, cakep. Oke. Kayaknya udah cukup. Kok hilang? Hilang gak sih? Enggak kan? Ada kok. Oke. Jadi sekarang kita udah jam 8, setengah 8. Kita bakal tidur sampai pagi, guys. Oke, kita sleep. Sekarang jam udah mau jam 5, guys. Udah mau pagi nih. Oke, kita lihat tanaman kita. Udah numbuh belum? Pipi seharusnya sih udah numbuh. Pipi udah numbuh nih, udah bisa diambil nih. Kita ambil pipi, cakep. Oke, terus aloe vera juga udah bisa kita ambil, cakep. Oh, aloe veranya butuh air. Gua ambil air dulu. Terus kita kasih air. Kayaknya kita harus banyak-banyak ini deh. Apa namanya, bikin water steel collector kali ya? Banyak-banyak ya? Soalnya tanaman kita butuh banyak air, cuy. Ini kenapa ada fibros di sini, anjay? Oke, sekarang udah pagi dan waktunya kita bakal bikin wrap kita. Gue bakal bikin wrap. Jadi kayaknya kita butuh makan juga, ge. Kayaknya kita butuh makan juga, guys. Gue bakal bikin campfire dulu deh. Ya nggak sih? Ya, kita bakal bikin campfire. Kita harus bikin refine knife. Kita harus bikin refine knife. Refine knife itu butuh stone tool, wood, satu sama lesing. Oke, baiklah. Tuh di sini banyak lesing gitu kan. Refine knife. Oke, cakep. Terus kita potong-potongin deh. Jadi sini kita butuh pisau gitu loh. Pisau enggak tuh. Pisau. Alah gua, guys. Oke, habis itu kita taruh di sini. Udah, kita tungguin aja sampai mateng. Ini gue gantung. Ini ambil lagi dagingnya. Terus ambil lagi. Cakep. Abis itu kita gantung. Dah. Oke. Udah jadi itu. Dan sekarang gue bakal bikin wrapnya. Jadi kita butuh apa nih? Kita lihat ya. Gue bakal bikin wrap ya di sini, guys. Vehicle, terus kita bakal bikin bawahannya dulu. Gue bakal bikin bawahannya dulu. Itu butuh bola 5 sama lesing 1. Oke, cakep. Kita butuh lesing 1. Terus bola-bola yang tadi itu kita butuh 5. Mana bola-bolanya? Oh, ini dia. 2, 3, 4. Satu lagi. Oh, kepenuhan. Oke. Terus gua crafting pakai hammer. Kita jadiin. Nah, ini dia rapnya nih. Taruh di sini kali ya. Nah, cakep. Oke, kita tarik. Jangan sampai ke laut sono, anjay. Ntar dia ini lagi gerak sendiri. Terus gua bakal bikin pakai kayu satunya, guys. Soalnya kita nggak ada bolanya. Bolanya udah kurang. Gua bakal pakai wood stick di sini. Gua ganti bola-bolanya pakai wood stick. Kemarin gua udah coba bisa. Walaupun berbeda-beda itunya, bawahannya. Gue bakal coba pakai wood, terus pakai lesing. Lesing mana lesing? Penuh nggak tuh? Penuh aja ini gue. Water skin gue taruh dulu deh. Oke, kita udah bisa bikin nih. Oh, bukan ini anjay. Oke, kita taruh di sampingnya, cakep, udah jadi. Kayaknya dua kayak gini udah cukup lah ya, udah cukup. Terus gue bakal coba bikin ini bot motornya. Nanti kita bakal langsung pakai bot motor. Soalnya nanti gue bakal coba bikin bensin juga, tempat bensin. Tapi nanti di video selanjutnya. Jadi sekarang ini gue bakal bikin pakai bot motor aja langsung. Coba kita lihat bot motor itu butuh apa aja. Vehicle, terus ini. Oh iya, kita bikin lantainya dulu, guys. Gue lupa. Kita bikin lantainya pakai plank aja lah ya. Kita bikin lantainya pakai plank. Ini ada plank, slow, tenang aja. Kita banyak plank, tenang. Terus plank lagi, kita taruh di atas sini, cakep. Abis itu baru kita bikin mesinnya. Kita bikin mesin boatnya. Nah, ini dia. Gue bakal taruh di. Come on, taruh dong. Cakep, udah gue taruh di sini. Nah, jadi bot motor ini butuh bensin biar bisa gerak. Nah, habis bikin bot motor, gue bakal bikin anchor. Nah, anchor ini, guys, kita butuh 6.
Untung kita banyak batu di sini, coy. Kita butuh 6 batu. 2 lagi. Udah. Habis itu kita butuh lesing. Lesing kita ada enggak? Enggak ada. Kita untung kita banyak persediaan lesing di sini kan. Oke. Habis itu gue bakal bikin engkor. Engkor itu pakai ini kali, hammer. Bener enggak sih? Salah kah gua? Oh, butuh lesing 4, coy. What the heck? Kita butuh banyak lesing di sini. Udah 4. Oke, ini dia engkornya. Kita tarik dulu, guys. Kita tarik dulu rapnya di sini. Baru kita bisa bikin engkor. Oke, ini dia engkor kita udah jadi. Anjay. Rap kita udah jadi, guys. Look at this. Ini udah bisa jalan ya walaupun begini doang. Serius, guys. Ini gua enggak bohong. Ini udah bisa jalan ini. Gua soalnya kemarin pas live streaming gua udah nyobain, ini udah bisa jalan. Jadi sekarang kita tinggal bikin bensinnya. Jadi bensinnya itu butuh potato. Oke, bensinnya itu butuh potato. Jadi potatonya itu lagi gua tanam. Lagi gua tanam di sini. Jadi kita tunggu aja potatonya sampai tumbuh. Sebentar doang kok, paling di skip sehari dua hari lah. Udah tanam, udah muncul potatonya. Oke, kayaknya gua akhirin dulu videonya sampai di sini. Nanti di video selanjutnya gua bakal coba kasih tahu kalian, gua bakal kasih lihat gimana cara bikin tempat ngebuat bensin, guys. Kita bakal bikin minyak buat jadiin bensin. Nah, gua dapat potato lagi, nanti potatonya gua bakal tanam. Oke, guys. Thank you semuanya yang udah nonton. Thank you semuanya yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.